Ya guys, akhirnya sampai juga di Harbour from Singapore. Ya, kita mau ke Kuala Lumpur. Mau ke Kuala Lumpur tapi via Singapura. Kenapa? Karena pastinya lebih murah sih kalau menurut gue. Nah sekarang kita lagi mau cari tempat buat makan, kita mau bekal. Nanti pagi banget sih mak depan aku nih, dia masak banyak banget. Aduh my god, buru-buru tadi pagi jam 6, ya ampun, Grabnya udah datang jam 6. Coba bayangin, gue belum apa-apa. Belum makan, napas dulu napas. Nah, kenapa kita pakai ferry ke Singapura nggak ke Situlang Laut Johor? Karena lebih murah. Nah, di sini kita mau cari MRT. Nanti kita ke Kranji dulu. Habis itu dari Kranji kita naik bus ke Larkin ya. Oke. So, kita lagi mau cari tempat yang bisa yang sepi gitu. Kayaknya sih kita mau cari taman di sini, kita mau makan bekal kita yang dari Batam ya guys. Kita udah sampai di taman. Ini di belakang atau depan ya gue? Oh, Harbour Front. Kita mau cari, mau duduk-duduk sini tapi ya kok. Gak jadi. Kita mau buka nasi bungkus kita. Oke, okay. Gila. Say hi. Hi. Ya. Capek, Wak. Oke, kita rehat dulu, kita buka. Basah-basah, bro. Kebetulan ini weekdays, hari Kamis ya. Jadi tadi di imigrasi tuh nggak ngantri banget. Kalau pas weekend itu bisa 1 jam guys. Tapi ini alhamdulillah nggak lama ya. Jadi cepat gitu. Nah kita mau cepet-cepet makan selesai dan go. Ada balado ikan, oh sarden sama telur. Dan aduh ada yang ayam. Ada satu yang lucu ketinggalan sendok guys. Masih gitu pakai tangan lihat. Oh sih. Oh, oke oke oke. Ya beginilah, bro. Karena kita buru-buru ya. 1 hour later. Yes. Oke. Visit. Okay. This is MRT card. Passengers traveling with young children or the elderly, please use the lifts. Thank you. 有年幼小孩或安乐椅人士，办理登机的乘客，请早。 Sebelah kanan lagi. Itu buat disable. Bisa foto. Turun Alchemba. Turun, please deh. Turun di Alchemba. Terus sambung ke Kranji. Kita cari ke Jurong Es. Then we go down to Kranji. Cari bus. Please deh. Maklum ya, mak-mak. Tar. Eh, itu enggak bisa, sayang. Itu enggak bisa. Hijau, warna hijau. Oh, itu kan bisa tadi ya. Oh, berarti dia enggak cukup ya? Bukan cukup tolong. Nah guys, akhirnya kita sampai juga di Kranji, stasiun Kranji. Jadi aku lagi tunggu satu temanku si Bila. Gimana lagi pasku? Tadi kartunya gak bisa pas pada saat dia keluar gitu. Jadi dia lagi ke passenger service. Mau cek kenapa kartunya gak bisa ya. Nah, dan habis ini kita cari bus yang ke Larkin ya. Ada yang langsung Larkin?
Berarti GV dulu lah itu. Iyalah, pasti. Tulisnya kita yang ke GV, Sandra. Hai, Bu. Hai. TBS 34.8 35 lah ya. Iya. Langsung aja. Akhirnya kita dapat bus juga. Kita sekarang ada di Terminal Larkin, Johor Bahru. Aduh. Ini kita ada di platform 27. Nanti kita turunnya di TBS. Kita berangkat bus yang ke yang jam 3.45. Mungkin kemungkinan sampai sana jam 9 ya. Kurang lebih 5 jam. Yeay, akhirnya ya ampun, setelah 5 jam setengah ya. Tadi udah hitung kan? 5 jam setengah dari Larkin, guys. Kita baru sampai di TBS. But sepi kali ya. Yeah, this is my room. Our room, ya. Pegang dulu. Yes. Yeah. Ini dia room kita, guys. Lumayan deh besar. Kita ada sofanya. Kasur. Oh my god. Oh my god. Nice banget. Ini murah banget, Cil. Nah, kalau mau kamar sini. Coba ada balkonnya enggak ya? Soalnya di itu enggak bisa, Kak. Dia harus tambah, harus. Biasanya udah ada yang booking. Wow, view-nya. Ini kita ada dua tempat tidur. Wah, nice. Ini buat, ini sebenarnya kapasitasnya buat 4 orang ya. Orang ini main master bedroom. Ah? Berempat. Sebenarnya ini kapasitasnya. Betul-betul 4. Dia 4. Sorry ya. Enggak. 2. Kita 2 jadi 3-4. Oke, ada bathtub-nya gitu. Sini. Ini wastafelnya. Ini aduh, lihat muka aku kusut banget. TV-nya ini macam dia ada ruang kerja. Ada nice. 20 minutes later. Bukan.
sekolah. Nanti biar coba yang lain. Aduh, aduh. Kalau tanpa susu ya. Mana enggak ada tarikannya. Kok ada tarikannya ya? Ya. Kalau pakai susu nih rahan. Inilah. Harusnya kan ada tarikannya ya. Anak. Gila coba. Nggak di Batam, nggak di sini tetap nyarinya gini ya. Ila nggak mau coba ini. Wah, ini udah pesen apa ya? Kenapa? Banyak enggak, kemarin aku ke martabak di Batam jadi pesan ini. Terima kasih guys, kesel banget dia kasihnya non plain, gak ada cheese-nya. Ketika dikasih ini udah lapar, jadi sharing langsung habis nih ya. Kalau gitu aja biasa aja ya. Tolong tarikan. Jorok banget kita ya. Udah belum mandi. It's okay. It's okay, yang penting kenyang. Kopernya lucu banget. Kasin. Masa oh second dia 100 ribu doang. Sama aja. Ada yang 9 ringgit tuh, murah-murah. Tapi ada MRC loh. Is you? Hah? Ini paling mahal 30 ringgit. Serius murah banget. Oh, murah masih gini kan? Sini. Di atas baju-baju di atas. Ini mau beli make up atau itu? Tas 45.000. 5 kali 3. Ah? 5 kali 3. 45. 100.000 lebih. Ini kan 5 kali oh 15. 15. 45.000. 15.000, Pak. 45.000 kalau beli 3. Oh, iya. Nah, maksudnya ini kali kan ke rupiah. Iya. 5. Oh ya, ini 15.000. Tapi ini baru ya? Ini dia akan lihat dari expired date-nya. Expired date-nya. Tante, Kak, ini asli atau palsu? Asli, cuman dia tuh ini kayak barang sudah lama gitu loh. Ya, 60.000 kasin. Cari yang abu jel. Nanti pilih ya. Tapi aja pakai itu langsung masuk. Wait. Guys, we
ringgit guys, ini 30 ringgit. Dia ada kombinasi. Lucu, oh di sini paling mahal 30. Paling mahal. Lucu nggak sih? 30 berapa sih? 100 ribu kasih. 100 ribu di sini paling mahal 30 ringgit. Min 100 ribu. Wow. Ah. Bagus nih. Rp15 mulai aku beli ini cuman Rp10 sih, aku cari LA Rp10 guys, Rp10 lah. Oi. Sini. Iya. Apa? Kita kasihkan belanja di seberang sana, Dubai and Center. Sekarang sudah jam 1:30, guys. Dan kita lagi nunggu taksi, Grab, what's that? Apa? Beach Hotel Oh, di atas ya ada Beach Hotel. Ya, kita lagi cek hotel dekatan sini. Karena ternyata kita memang harus tambah satu malam lagi. Capek banget nih 1:30 dan kita belum mandi, belum istirahat. Aduh, capek banget guys. Dari pagi jam 6 kita udah keluar dari rumah. Lihatlah muka-muka kusut. Hai. What? Banyak-banyak bencong. Berapa? 4335. Boleh gak sih berhenti di sini? Boleh, di sini kan hotel. Boleh. 433. Terusan dari tadi kita?